Kelolosan Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 tak bisa lepas dari peran Asnawi Mangkualam. Mentalitas yang ditunjukkan Asnawi Mangkualam mampu mengangkat semangat juang rekan-rekannya di Timnas Indonesia selama Piala AFF 2020 kali ini. Mentalitas yang tangguh itu kembali tersaji di laga semifinal leg kedua Piala AFF 2020 antara Indonesia vs Singapura. Asnawi didapuk menjadi kapten skuad Garuda menyusul dicadangkannya Evan Dimas. Penampilan pemain Ansan Greeners ini memang luar biasa. Pemain Singapura hampir tak pernah membangun serangan dari sisi kanan yang ia kawal. Selain itu, ia juga sangat rajin membantu timnas untuk membangun serangan. Ia berulang kali naik hingga sepertiga akhir lapangan untuk mendukung daya dobrak tim. Asnawi memang memiliki banyak atribut sebagai seorang bek sayap modern. Kemampuannya merangsek, mengirim dan memilah umpan memang terbukti ciamik. Di saat yang sama, ia tak melupakan tugasnya sebagai wakil kapten tim. Pemuda 22 tahun tersebut berusaha menjaga mentalitas kawan-kawan tetap di atas. Pada laga semifinal leg kedua kali ini, Asnawi juga menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Hal itu terjadi saat Singapura mendapat hadiah penalti. Faris Ramli maju sebagai algojo tendangan 12 pas bagi The Lions. Untungnya, tendangan Faris bisa dipatahkan kiper Nadeo Argawinata. Momen menarik terjadi setelah itu. Asnawi langsung berlari ke arah Faris Ramli yang tengah tertunduk. Ia bersimpuh di depan Ramli sembari mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Tentu saja, maksud dari ucapan tersebut adalah untuk menyindir kegagalan Ramli menjadi eksekutor penalti. Tang Yu, ucap Asnawi pada Ramli. Apa yang dilakukan mantan pemain PSM Makassar ini seakan mengingatkan tentang kejadian yang cukup terkenal di dunia sepak bola Eropa. Tindakan Asnawi tersebut bisa dibilang mirip dengan apa yang diperbuat legenda hidup Arsenal, Martin Keown. Keown melakukan salah satu aksi paling nekat dan terkenal kala timnya berhadapan dengan Manchester United. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!